Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam. Bergabung kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Dean Equal. Apa khabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react video tentang kecurangan wasit pada malam tadi guys. Tanpa basa-basi, ayo kita tonton video yang menarik ini. Ah, gol! Gol! Kita akan menyaksikan Indonesia lawan Bahrain. Oh! Wow! Bahrain baru menjaringkan free kick yang gila weh. Rafael Strick lari ke byline. Ivan Jenner. Cross. Ah, gol! Gol! Yes! Yes, itu dia. Cantik lah. Wahaji menjaringkan gol. Comeback is real, baby. Wahaji. Memang boring game ni kan. Asyik pemain-pemain Bahrain jatuh sajalah. Tom Hay menggerakkan bola kepada Rafael Strick. Sengaja jatuh, guys. Gol! Rafael Strick menjaringkan gol yang cantik, wey. 2-1. Tiuplah bisa bodoh. Sepakan penjuru lagi. Dah 2 minit setengah. Bahrain menjaringkan gol daripada sepakan penjuru. Ini tak adil lah. Bodoh punya wasit lah ini. Masa tambahan 6 minit jadi 9 minit. Babe. Sekarang baru dia tambahkan betul, game. Betul. Sepatutnya Indonesia yang menang game ini lah. Dan dia begitu marah ya tentang kecurangan wasit yang terang-terangan ya. Kita kerisauan kita itu sebenarnya adalah tentang wasit ini guys. Dan ternyata ianya benar-benar terjadi kerisauan kita itu. Di mana mereka tidak berlaku adil. Mereka menyeberahi Bahrain dan juga dilengkapi dengan perangai-perangai pemain-pemain Bahrain yang selalu buang-buang waktu dan juga berlakon. Ay, merugikan kita guys. Sepatutnya Indonesia menang malam tadi guys. Kurang ajar betul. Timnas Indonesia dicurangi wasit. Indonesia yang sepatutnya menang game ini akhirnya hanya mampu imbang 2 sama dengan Bahrain. Wasit Ahmad Abu Bakar Said Al-Kaf dari Oman telah merosakkan laga ini. Game yang sepatutnya ditamatkan pada minit ke-96 telah dipanjangkan. Dari mana datangnya 3 minit masa tambahan itu? Apa benda ni wey? Sepanjang game pemain Bahrain hanya pandai berguling-guling di atas padang mencari bola mati. Gol pertama mereka datang daripada sepakan percuma roket yang cantik. Selain daripada itu, serangan mereka banyak dipecahkan oleh Jay Itzes dan Miss Hughes. Beberapa percubaan Bahrain juga diselamatkan oleh Martin Paz. Dari segi serangan, Tom Hay dan Rafael Strick main dengan bagus hari ini. Pergerakan Rafael Strick di babak pertama telah menghasilkan gol pertama timnas Indonesia oleh Rekna. Masuk babak kedua, Bahrain cuba menyerang Indonesia tetapi gagal menembusi pertahanan mereka yang kebal. Rafael Strick menjaringkan gol kedua timnas Indonesia yang cantik di sudut kotak penalti. Lepas tu memang nampak Garuda yang akan unggul game ini. Tapi semua ini tak bermakna apa-apa apabila wasit memberi masa tambahan kepada Bahrain untuk menjaringkan gol kedua. Kalian setuju dengan abang yang wasit ini masalah? Komen kat setuju, sini. Bang. Betul bang. Saya setuju dengan abang. Kurang ajar. Kurang ajar. Memang kurang ajar. Memang kurang ajar. Iya, aku gagam betul. Aku cengkel kepala kau. Iya, kepala kau. Hari ini adalah hari Jumaat yang mana khatib selalunya akan kata hadirin yang berbahagia. Tapi betul, aku tak betul rasa ada orang Indonesia yang berbahagia pada hari ini atas peristiwa wasit curang yang berlaku dekat game malam tadi. Okay, jom aku sembang sikit siapa referee ni dan berapa banyak meme yang dah keluar pada hari ini. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten sepak bola, jangan lupa tekan butang follow dekat sini. Dah tekan, mantap cuy. So, nama wasit ni adalah Ahmad Al-Kaf yang sudah menjadi referee sejak pada tahun 2010 dan dia berasal daripada negara Oman. Okay? Negara Oman adalah negara Arab, sebab itulah timbulnya kontroversi pasal benda ni, bukan dekat game malam tadi sahaja, even dekat sebelum-sebelum ni. Gila pun ya. Ingat ada yang Indonesia lawan Qatar tu kan, referee Arab juga. Jadi memang orang sudah mula mempersoalkan wasit-wasit daripada Timur Tengah ni. Semalam memang banyak betul meme dan bukan daripada channel Indonesia semata-mata,
Betul. Even channel international pun kurang ajar recognize kesalahan yang berlaku semalam. 90-6. Setuju kan? 99. And this one pun daripada channel international juga, Troll Football kata aku, AFC equal to Arabian Football Corruption. Ada juga yang bagi tahu selepas game tu habis, channel AFC Asian Cup ni memang kena serbu habis dengan orang-orang Indonesia. 137,000 komen dalam masa 13 minit. Wibro pun tak pernah dapat sebanyak tu. Tapi dalam banyak-banyak reply yang kelakar, aku rasa yang ni kelakar juga. Next time, cari referee yang macam ni. Belum lagi minit 90, dah tiup whistle. Ha, kan senang? Okay, so itulah dia pasal wasit curang ni. Adakah aku rasa benda ni akan berhenti? Tidak, aku rasa benda ni akan berterusan. Tak tahulah sampai bila. Korang komen pendapat korang dekat bawah. Dan macam biasa, yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Kita punya tanggapan tentang wasit ini benar ya, dia pasti akan mendahulukan Bahrain. Kalau Bahrain benar-benar gentleman, harus berlaku ini adil. Wasit juga perlu adil. Itu barunya sport guy. Itu barunya sport. Jangan bikin kayak gini. Ini menipu ini. Di mana semangat kesukanan guys? Aku ingin kepala geram betul. Lagi-lagi dicurangin wasit, harusnya ini mah Indonesia menang. Enggak, kalian gak salah dengar. Gak cuma supporter yang kesel, ini mah sampai Shane itu emosi jiwa raga sama wasitnya. Jadi guys, di pertandingan Indonesia versus Bahrain kemarin, sebenarnya Indonesia itu udah unggul 2-1. Tapi entah kenapa, wasitnya ini terlihat seperti condong ke Bahrain. Pemain Bahrain kesenggol dikit, pelanggaran persebelah gitu. Cuma ya udahlah ya. Nah, gongnya itu waktu pertandingan berlanjut sampai ke menit 99. Padahal kan harusnya cuma dapat tambahan waktu. Gila, 6 menit. Ya. Disinilah si Bahrain itu nyetak gol kedua yang bahkan gak dicek VAR sama sekali. Nah, yang aneh di IG official timnas Bahrain itu ditulis gol keduanya itu dicetak di menit 96. Padahal jelas-jelas mereka baru cetak gol kedua di menit 98 lebih 42 detik. Serius, padahal Indo bisa aja menang dan jadi kado ulang tahun buat Coach Sinteyong. Tapi sayangnya malah dihancurkan oleh wasit. Gak tahu kenapa Indonesia versus wasit emang masih yang paling nyebelin sih sejauh ini. Tapi gimana? Berkali-kali gue bilang, udah bertahun-tahun, bukan berkali-kali, bertahun-tahun gue bilang AFC ini gak jelas. Gak jelas itu banyak KKN-nya di dalam. Lu kalau lawan negara Arab, harusnya lu gak pasang wasit Arab. Karena kalau kita dapat wasit Arab, ketemu negara Arab, 95% kita dicurangin. Itu udah berkali-kali terjadi. Kenapa lu gak pakai wasit dari yang gak segrup lah, wasit dari Korea kan gak segrup, wasit dari Thailand, wasit dari you name it lah, Uzbekistan, atau dari mana, kan masih ada wasit yang bagus juga. Kenapa harus dari Oman yang notabene tetangganya? Kan kalian tahu semua, kalau secara tidak langsung kan pasti ada kong kali kong dan lain-lain. It doesn't make sense gitu loh. Ini kita benar-benar dirampok. Harusnya kita dapat 3 poin. Dan jangan kaget kalau Bahrain ini terulang lagi, karena ketua AFC itu Bahrain juga ya. Jadi dipaksa seperti lawan Australia, kartu merah juga. Dengan mereka ya keberuntungan dapat ini. Harusnya sekarang mereka kalah, sesimpel itu. Bukan karena kita bagus, tapi lu gak bisa ngapa-ngapain, karena mafia di AFC ini udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Bahkan mungkin kalian, kalau dari kalian belum tahu, mantan ketua AFC Muhammad Bin Hammam yang orang Qatar itu di penjara, ditangkap karena korupsi. Dan masih banyak dari AFC, ada satu Richard siapa itu namanya dari Guam, pengurus juga, ditangkap juga. Terus banyaklah orang AFC ditangkap karena korupsi dan lain-lain. Tapi memang AFC itu dikuasai sama orang Timur Tengah dari dulu sampai sekarang. Jangan berharap orang apa namanya Indonesia atau Malaysia bisa jadi ketua AFC, forget it lah. Walaupun kantornya di Malaysia, tapi ujungnya mereka-mereka semua yang atur. Hengki-pengkinya itu antar mereka, karena mereka nggak bisa ngerjain timnya kayak Korea Jepang terlalu canggih, atau Iran, atau yang dikerjain tim yang baru nongol ini, yang sepadan baru naik, dikerjain.
cuman dari gila, sisi lain, ya, gue sangat paham apa yang terjadi setelah pertandingan. Gue kalau ada di situ mungkin gue terkam itu wasitnya. Ini parah banget. 90 menit plus 6 parah, menit parah. Agak banyak tapi oke lah, bisa terjadi. Selama 6 menit kan gak banyak terjadi. Atas dasar apa dia kasih hampir 3 menit gitu loh. Ini gak ada cerita lain selain suap, selain korup, selain KKN. Gak ada cerita lain. Korupsi, borong korupsi besar ini. Murni kita dirampok. Dirampok 3 poin oleh wasit yang kayak begini. Dan ini akan terulang lagi. Kalian lihat, kalau ada wasit Arab, lu lihat, ini akan terulang lagi. Nah, itu adalah Coach Justin. Penerangan belah itu benar-benar tepat bagi saya tentang mafia ini yang mengatur segala-galanya, yang menentukan apa yang terjadi, yang kontrol segala-galanya, yang menjadi mangsanya adalah timnas Indonesia yang baru mau maju, yang mau ke depan, yang bermain dengan jujur dan juga adil. Bila kalah beradu di dalam padang, sengaja melakukan perkara-perkara yang kotor, berlakon, membuang masa, dan akhirnya senjata terakhir mereka, guys. Mereka menggunakan wasit dan wasit menentukan apa yang terjadi. Kami sendiri ya bisa nampak kecurangan wasit itu benar-benar terjadi di situ ya, dan benar-benar berat sebelah. Kadang-kadang kita hendak maju itu pasti ada rintangan-rintangan yang kayak gini, guys. Rintangan-rintangan yang kadang-kadang itu di luar batasan kita, tetapi kita lihat kadang-kadang manusia itu tidak jujur, guys. I see this as borderline criminal from the referee. I see this as, it's hard to say there isn't some kind of foul play here. I'm not one to build conspiracies or anything like that, but it just seems like the ref got it wrong. He added way too much time at the end there, and it cost Indonesia. But the big question is, should Indonesia have held on? 100%, I think all of our Indonesian fans would have been super happy. But the way it happened, guys, were they robbed? Were they robbed? Let's talk about that. Yes, I think the answer is yes. Well, I mean, I think maybe the referee is dyslexic. Maybe he saw the six, thought it was a nine, and that's why he put out 9 minutes. I honestly don't get it. I feel that 6 minutes means 6 minutes, right? And maybe a little bit extra. But for six minutes, it went on too long, and it felt very much like a home field advantage for Bahrain. Yeah, it was. That really, really hurt to watch, because 6 minutes never means 6 minutes. First of all, let's be real. There was a yellow card in there. So then you push it to 7, right? You push it to 6.5. You push it to 6:45. You push it to almost 9 minutes. Indonesia deserve to take 3 points from this game. They deserve the biggest victory in the history of the Garudas. It wasn't to be, boy. Because what's 6 or 9? 6? 9? 6 or 9? That was painful. That was painful. That hurt my heart. And let me start by saying something that I'm going to say very, very poorly, but I hope all of my Indonesian friends feeling this tie will hear me and will feel that I mean it. Kami mencintaimu. You guys know what that means? Rocky and Sokol, are you fluent in the language of Indonesia? Teach us the ways, Roy. Teach us the ways. Nah, ini adalah pundit daripada luar negara yang merasakan bahwa tindakan wasit itu benar-benar di luar dugaan. Kalau tambahan itu, bisa kata 6 menit itu 6 menit, tetapi lebihnya itu benar-benar lebih, guys. Dan kecurangan itu benar-benar nampak jika orang luar pun nampak. Orang lain, seperti kami ini yang sebagai fans Garuda, bisa nampak kesalahan mereka wasit itu. Apalagi kalau orang warga Indonesia, ya. Mesti geram ya. Hai. Perkara begini sering berlaku juga, guys. Kurang ajar betul. Dan saya sendiri rasa begitu sakit hati juga ya, apabila Indonesia sudah mendahului Bahrain 2-1, dan di saat-saat akhir itu
wasit menggunakan kuasanya. Dan itu sebenarnya memberikan, pertama memberikan tekanan kepada pemain Indonesia, kedua dia memberikan peluang kepada Bahrain. Dan terdapat beberapa insiden, sentuhan-sentuhan biasa pun dikenakan kartu dan sebagainya, guys. Jadi ternampak peras sebelah, ternampak penipuan di situ, ternampak cenderung kepada Bahrain dan tidak bertindak natural, guys. Penonton nampak apa yang terjadi, kita nampak apa yang berlaku, dan itu sebenarnya menghilangkan respect kita. Walaupun mereka terlepas ataupun menggunakan cara yang kotor, tapi itu dapat melihatkan sisi buruk mereka, guys. Sisi buruk mereka. Oke, guys, jika Anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi, guys, dan teruskan bersemangat Timnas Indonesia. Assalamualaikum, kita berjumpa lagi, guys. Bye-bye.